Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tolak permohonan Irfan Nur Alam atau Ina dalam sidang putusan sela pra-peradilan. Kuasa hukum Ina mengaku keberatan namun menghormati putusan pengadilan dengan beberapa catatan. Sidang lanjutan pra-peradilan Irfan Nur Alam atau Ina dengan permohonan pencabutan status tersangka kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Dalam sidang agenda putusan sela ini, hakim menolak permohonan pemohon dan sidang perkara dilanjutkan. Kuasa hukum Ina menjelaskan jika pihaknya keberatan atas putusan sela yang ditetapkan hakim. Hal ini karena poin-poinnya keberatan yang diajukan dalam penetapan tersangka kliennya tidak diindahkan oleh hakim. Terutama terkait dengan penetapan tersangka Ina yang berasal dari hasil intelijen bukan dari penyelidikan. Namun demikian pihaknya menghormati putusan hakim dan akan menjalankan sidang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan ini, yang kedua kami melihat memang ada beberapa hal yang sebetulnya kami keberatan ya, tapi kita tahu bahwa peradilan ini sudah final dan tidak ada upaya hukum lagi. Jadi keberatan kami terutama terkait dengan masalah SPDP yang tidak disampaikan, itu juga keberatan kami terhadap jelas-jelas dari sejak aturan itu screening diterbitkan. Itu sudah seharusnya memang sudah 7 hari sudah harus disampaikan SPDP. Yang kedua terkait dengan penyelidikan. Penyelidikan itu ini kaitannya dengan sebenarnya tatanan hukum di Indonesia. Kalau kita lihat ini sangat penting karena kedepannya jangan sampai orang tersangkakan hanya dengan informasi dari intelijen. Bahwa keyakinan kami seperti yang telah disampaikan dalam sidang pembuktian sebelumnya, penyelidik bukanlah intelijen, intelijen bukanlah penyelidik. Jadi ketika itu seolah-olah dalam tanda kutip disamarkan, kewenangan masing-masing sudah jelas. Jadi kalau kita bicara penyelidikan ya penyelidikan, intelijen ya intelijen. Dan satu hal yang dipastikan bahwa di peraturan Jaksa Agung nomor 039 itu di bab penyelidikan tidak ada sama sekali terkait dengan pengaturan mengenai data intelijen atau informasi intelijen atau surat perintah intelijen yang masuk pengaturannya di dalam bab penyelidikan tersebut. Jadi itulah keberatan kami sebetulnya. Tapi apa daya memang putusan sudah diucapkan. Ya kami serahkan kembali kepada prinsipal nanti, karena nanti yang penanganan untuk pokok perkara sudah ada timnya sebetulnya. Nanti kalau ditanya ke kami apakah nanti terlibat atau enggak, mungkin nanti Prof. Yusril yang akan memberikan keputusannya seperti itu. Seperti yang diketahui, Irfan Nur Alam mengajukan pra-peradilan atas status tersangka yang ditetapkan oleh Kejati. Irfan diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi pembangunan pasar Sindangkasih Cigasong, Majalengka.